Assalamualaikum dan hai semua. Ini teacher Fiqry dan saya ingin mengajar salah satu syllable disleksia untuk bahagian advance, iaitu membunyikan kombinasi huruf I tambah A. Contoh, giat. G-I-A-T. Giat. Kita akan fokuskan kepada bagaimana cara untuk kita menyebut sebutan huruf I tambah dengan E dan dimasukkan dalam satu perkataan untuk memudahkan mereka untuk membaca. Jadi, kita boleh gunakan pelbagai medium yang sedia ada di rumah. Contoh, kalau ada whiteboard, guna whiteboard. Tulis dengan pen warna yang berbeza untuk menekankan I, A itu untuk kita fokus bunyi. Lepas tu, kita boleh gunakan dalam bacaan buku dan seterusnya untuk mereka lagi memahami bagaimana cara untuk menyebut giat. Lagi eloknya kalau ada buku sukata. Tapi kalau tak ada pun, boleh pakai kertas warna untuk menampakkan lagi visual itu. Dan seterusnya, gunakan whiteboard sebagai panduan untuk mereka menyebut giat. Jadi saya akan tunjukkan bagaimana caranya untuk next video. Jom! Hai, hari ini kita nak belajar dua perkataan baru, iaitu giat, liat. Okey, kita hari ini belajar menyebut I tambah A. Ia. Ia. Jadi dalam huruf G-I-A-T, giat. G-I-A-T. Giat. Giat. Very good. Yang merah ini kita sebut I-A. Ia. Ia. Giat. 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 Untuk liat yang sama seperti giat. L, ia, t, ia, i, a, ia. L, ia, t, liat. Jadi, bila buat sebutan ni, fokuslah kepada cara penyebutan ni untuk kanak-kanak lagi memahami bagaimana huruf tu dibentuk. Kerana dengan bantuan visual ini juga, dia dapat memahami, oh, kalau ia, mulut buka, lidah sentuh dan seterusnya.